naas menimpa pasangan suami istri Patria dan Juli Rahmayanti bersama dengan anak balitanya yang menabrak truk tronton di jalan lintas Sumatera kilometer 106-107 Dusun 3 Desa Sukaraja Kecamatan Air Putih, Batubara. Patria Cayadi yang mengendarai sepeda motornya dari arah Kisaran menuju Tebing Tinggi dengan kondisi jalan yang ramai penuh dengan kendaraan besar, namun tak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian tepat di jalin sum kilometer 106-107, korban berusaha untuk mendahului mobil yang ada di depannya. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan muncul truk tronton dengan nomor polisi BK9694EM yang dikemudikan oleh Suyanto. Meskipun truk tronton berusaha menghindar, namun kecelakaan maut tak dapat dihindari. Korban menabrak bagian samping truk yang kemudian Patria Cayadi bersama istri dan anaknya yang masih balita terlempar dari motor. Naas bagi Patria Cayadi yang langsung tewas di tempat dengan mengalami luka pecah pada bagian kepala sebelah kanan. Sedangkan sang istri beruntung hanya mengalami patah tulang paha kanan dan luka di kepala. Sedangkan anak mereka yang masih balita pun selamat dengan hanya mengalami lecet di bagian kepala dan kakinya. Pasca kecelakaan, ketiga korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi Satuan Lalu Lintas Indrapura pun langsung turun ke lapangan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengatasi lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang panjang. Memotong trek lah dari sini, yang mau ke sana ya kan. Sama-sama searah lah dipotongnya. Yang dari sana, minggir juga dia, agak minggir turun. Tabraknya aja katanya, apa motor itu. Motor truk orang itu ya? Iya, truknya. Tabraknya. Oh, dia nabrak truk itu ya? Iya, dia nabrak. Oh, dia nabrak truk. Ada pun tinggal lapangnya tadi, kainnya di truk itu. Iya, yang sepeda motornya bonceng sama istri itu, Pak? Iya, anaknya satu. Kini truk tronton dan sepeda motor korban serta sang supir truk telah diamankan di pos lalu lintas Indrapura guna penyelidikan. Iya, dia Pak, kan ngejar aku udah turun kiri habis, miram habis, kejar sama dia, dihantam sama keretanya, makanya kan atap samping keretanya ini. Abang tujuan dari mana ke mana nih, Pak? Dari Medan ke Padang. Iya, kencang dari depan. Aku udah buang kiri habis. Oh, jadi abang sempat turun beram? Beram abis aku, makanya dihantamnya itu, dikejarnya juga. Mau kepala, mau bilang coba ada kayak gini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Kok bapaknya sih, gue kereta ya.